Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Kohen dari SB Elektronik. Saya Kohen saat ini akan mereview produk-produk yang elektronik yang pastinya oke banget, secara jujur, secara lengkap dan terpercaya untuk Anda. Saat ini saya akan mereview produk air cooler, di mana permintaan air cooler itu banyak banget di SB Elektronik. Dan Anda bingung kan untuk mencari air cooler yang bagus itu yang mana? Saya Kohen akan merekomendasikan air cooler yang lagi viral, artinya yang lagi laku banget di SB Elektronik, yaitu air cooler dari Denpo. Nah, ini air cooler tuh oke banget, banyak sekali kelebihan dan keunggulannya. Harganya juga relatif lebih terjangkau, tapi kualitas yang sangat maksimal Anda bisa dapatkan dari air cooler Denpo ini. Saya akan review untuk Anda, pastinya produk Denpo secara jujur, secara lengkap dan terpercaya untuk Anda. Tuh lihat tuh modelnya keren banget kan, minimalis dan elegan, cocok banget ditaruh di ruang tamu atau di kamar Anda. Nah, ini seri Denpo dengan seri 1108XF. Ini tuh sistem touchscreen, yaitu pakai remote control ya. Nah, bagaimana dengan konsumsi listriknya juga irit banget, hanya 65 watt. Dan yang pastinya, ini garansinya itu adalah garansi 2 tahun. Nah, bagaimana dengan liternya? Terdiri dari 6,5 liter loh, ini cukup oke banget. Dan modelnya juga oke. Tuh, lihat ya. Nggak berat, jadi mudah dipindah-pindahkan. Nah, air cooler Denpo ini adalah salah satu yang terbaik di Indonesia. Jadi bagi Anda yang mencari air cooler, saya Kohen merekomendasikan air cooler dari produk Denpo. Di mana produk Denpo itu banyak banget dijual di mall-mall besar karena kualitasnya oke, pelayanan servisnya juga oke banget. Nah, bagaimana dengan klaim garansinya? Anda bisa membawa ke Kohen pribadi di 085772114153 atau Anda bisa menelpon call center dari Denpo. Tapi Anda nggak usah bingung, bawa aja ke SB Elektronik Kohen. Bagi Anda yang belinya pasti di SB Elektronik Kohen ya. Dan jangan lupa pesan air cooler Denpo dengan seri baru ini di SB Elektronik Kohen. Sehat selalu buat Anda dan pastinya salam sukses.